Kalau sahabat Nova, kamu merasakan batuk atau pilek, nah sahabat Nova bisa memanfaatkan bawang bombay untuk mengatasi batuk dan pilek. Bagaimana caranya dan apa sih sebenarnya manfaat dari bawang bombay ini? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Nah sahabat Nova, batuk dan pilek itu biasa kita alami apalagi jika kondisi imun kita sedang tidak baik. Nah sahabat Nova, tanpa perlu bingung harus langsung ke apotek atau harus ke dokter, kamu bisa mencoba beberapa bahan alami dan salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah bawang bombay. Bawang bombay ini mudah kita temukan, harganya juga tidak terlalu mahal dan ternyata ini sudah dipercaya memang bisa membantu kita untuk mengatasi batuk dan juga pilek. Manfaat dari bawang bombay ini sudah banyak dilakukan dan dipercaya dan dialami oleh banyak orang. Nah, orang Jepang biasanya akan memarut bawang bombay, kemudian mencampurnya pada madu dan jahe, dan mencampurnya dengan air hangat, kemudian meminumnya. Nah, ini dilakukan untuk mempercepat penyembuhan batuk dan juga pilek. Bawang bombay ini memiliki kandungan antiinflamasi, vitamin C, flavonoids yang kemudian bermanfaat atau berperan sebagai antioksidan. Dan ternyata aroma bawang bombay yang menyengat ini bisa dimanfaatkan untuk meredakan hidung yang tersumbat. Jadi sahabat Nova, kamu bisa menggunakan bawang bombay untuk mengatasi atau menyembuhkan pilek dan juga batuk atau bahkan hidung tersumbat yang kamu alami. Jika sahabat Nova mungkin punya bahan atau cara lainnya, kamu bisa bagikan di kolom komentar.